Aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan bawang merah yang melintas di jalur Trans Sulawesi dengan kecepatan tinggi sambil mendahului sejumlah kendaraan di tengah padatnya arus lalu lintas viral di sejumlah platform media sosial. Akibat aksi bergoyang yang dilakukan sang pengemudi. Beginilah detik-detik terjadinya truk bergoyang yang melintas di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, membuat sejumlah pengendara yang berpapasan terpaksa menepi karena takut tersenggol. Aksi nekat sopir truk yang menggoyangkan mobil bermuatan berat tersebut direkam oleh warganet. Sehingga video rekaman itu viral di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Sebab selain membahayakan diri sendiri, juga membuat sejumlah warga yang ada di tepi jalan terlihat menyingkir karena takut. Sayangnya aksi viral tersebut tak diketahui pihak Satlantas Polres Nrekang. Padahal jalur lintas tengah Trans Sulawesi merupakan jalur yang ramai dilalui masyarakat, sebab merupakan akses perputaran ekonomi ke sejumlah wilayah di Sulawesi. AKP Samad, Kasat Lantas Polres Nrekang yang dikonfirmasi saat tengah melaksanakan operasi patuh menjelaskan jika pihaknya sampai saat ini belum mengetahui keberadaan kendaraan yang viral tersebut. Namun pihaknya berjanji akan menindak siapa saja yang ugal-ugalan di jalan apalagi membahayakan nyawa orang lain. Untuk mobil ugal-ugalan kami sudah cek, namun kita belum dapat. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang khususnya muat barang agar berhati-hati karena di wilayah Nrekang ini banyak tikungan. Karena kenapa? Jangan sampai mencelakakan pengendara lain.